Pos Kelurahan Kedoya Selatan, Aibtu Suratmin mendampingi Kapolsek AKP Erik Sitepu dan Kanit Binmas Ibtu Suparman dalam melaksanakan giat sholat subuh berjamaah dengan para warga yang kemudian dilanjutkan dengan peringatan Isra Miraj. Alhamdulillah sekarang saya duduk sejajar. Dalam sambutannya, Kapolsek Kebun Jeruk mengatakan bahwa pesta demokrasi pemilu hanya tinggal menghitung hari, sehingga suhu politik semakin tinggi. Sehingga Kapolsek berharap para jamaah jangan sampai terpengaruh dengan adanya penyebaran berita bohong atau hoax. Takutnya dibilang polisi berkampanye. Dari Jakarta, Tim Liputan Tri Brata TV, salam Tri Brata. MUI Jakarta Barat, MUI Kebun Jeruk.